tahu nggak, Nova sebentar lagi mau nikah loh, besok. Sama siapa? Nggak tahu sih, masih belum kenal aku. Kamu diundang? Enggak. Mungkin undangannya belum sampai ke rumah kamu. Kamu kapan? Aku. Kamu aja dulu deh. Kamu aja dulu. Aku kan belum punya jodohnya. Ya sama. Ya udah kapan-kapan aja kalau gitu. Permisi. Iya. Tanya, Bu. Iya. Rumahnya Mbak Dukun di mana ya? Rumahnya Mbak Dukun. Iya. Kamu lurus aja, nanti di persimpangan itu belok kiri. Nah, rumahnya ada di sebelah kanan. Oh, di kanan jalan ya? Iya. Iya. Makasih ya. Oh, iya. Sama-sama. Mas Adi ya? Iya. Tak seperti kabar ya? Alhamdulillah. Nah, sehat ya? Iya. Pripun bang, Bromo bang? Iya, saya rame ya? Rame ya, ini sehat-sehat untuk orang kita. Iya. Di bulan gini banyak yang masuk ke Bromo bang? Sudah buka mulai tanggal 29 September dulu. Alhamdulillah bang. Iya. Kalau di sini mas, istilahnya itu tidak ada kalau pandemi corona itu tidak ada kalau di sini, jadi semuanya sehat. Cuman ceritanya aturan cuman. Ya. Tapi ternyata kalau pandemi tidak ada kalau di sini. Masyarakat sini mbak masih bercocok tanam. Karena di sini aktivitasnya petani ya. Masih banyak bang. Banyak sekin sekarang di sini berangkat jam 6 itu kadang-kadang pulang jam 6. Jam 6 kembali lagi jam 6. Lagi. Jam 6 jadi sehat lalu karena apa? Kerja terus di ladang, gerak terus, iya, di ladang, iya. Bapak, asalnya dari mana? Kalau dari Solo. Oh, dari Solo? Dari Pak Dirjo. Oh iya, maunya kesini mau apanya? Saya kesini disuruh Bapak. Iya. Untuk belajar bagaimana sih suku Tengger yang ada di Bromo itu, Mbak. Oh iya. Nanti saya juga menginap. Iya. Mbak, berapa hari, Mbak? Oh gitu, iya. Ya, monggo silakan nanti, ya. Duh, makanya kopinya, dok. Enggih, Pak. Mas Adi, monggo, sambil ngopi-ngopi. Sambil nyantai dulu. Enggih. Enggih. Harus dengan hawa dingin, minum kopi, Pak. Enggih. Biasanya orang sini memangnya kopi, ya. Kopi Jawa itu, Pak. Kopi Jawa, iya. Masih dari sini, Pak. Iya, kopi dari sini, iya. Oh. Oh iya Bella, gak ngapa-ngapain ini lagi main HP aja. Oh bagaimana kalau saya ajak keliling desa sini? Oh iya gak apa-apa, sekarang ya? Iya. Oh iya, ayo. Dari mana? Dari ladang. Mau kemana? Mau pulang. Oh. Bel.
Ya. Itu siapa itu? Kenalin dong. Ini Roro. Oh, Roro. Kalau saya Jung. Sudah dulu ya, takut ditunggu ibu. Iya. Monggo. Oke. Bel, ya. Roro itu siapa ya, Bel? Oh, Roro itu anaknya Bu Nining dari desa sebelah. Oh, anaknya Bu Nining. Iya, kenapa? Dia kok cantik banget ya. Oh, ya, dia itu kembang desa di sini. Oh, kembang desa. Apa Bel? Lagi nyatin. Oh gitu. Bel. Ya. Mau bantu aku enggak? Bantu apa? Nah gini Bel. Bantu aku agar lebih dekat dengan siapa itu namanya Roro. Oh iya. Ya. Minta bantuannya untuk bisa apa? Kasih tahu Roro biar aku dan Roro bisa jalan bareng gitu kan. Oke. Siap. Nah, Dik. Sini loh. Mari ngobrol ke sini. Oke. Jauh, Bang. Iya, benar. Gimana di sini? Kerasan enggak? Alhamdulillah. Iya. Sangat kerasan sekali, Bang. Iya. Lampan di sini apanya dingin untuk Tengger Wonogiri. Nggih, sangat dingin sekali ini. Saya pakai jaket, Mas. Iya. Loh, Mbaknya kok enggak pakai jaket, Mbak? Kan sudah kebiasaan di sini orang Tengger. Tapi saya pakai sarung. Oh, pakai sarung. Iya, pakai sarung. Biasa orang Tengger itu pakai sarung. Oh. Dari tameng daripada kedinginan itu pakai sarung. Oh, gitu. Iya. Ya. Nah, kalau sampai diceritakan sampai zaman dulu, ini ada cerita zaman penjajahan. Iya. Istilahnya itu kalau ada barang nyasar katanya supaya warung. Ada sarung. Sarung, gitu. Anda makan sarung. Kenapa? Kalau di sini sekarang diambil simpulnya antara tameng daripada kedinginan. Tapi kalau ceritanya dulu pakai sarung itu apa maksudnya itu ada dulunya seperti jadi, tadi ya. Menjadi sebuah perisai, Bang. Perisai ya, pelindung ya. Pelindung diri. Pelindung diri ya, 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 ya. Saya lihat ya. Kebanyakan orang sini enggak pakai jaket, Bang. Walaupun keluar malam beraktivitas juga enggak pakai jaket, Bang. Iya, pakai sarung. Pakai sarung semua. Pakai sarung semua. Peladang pun juga ya. Sebuah ciri khas, Bang. Apa? Dulu dikasih tahu sama bapak saya, Bang. Iya. Pak Tirjo. Iya. Itu katanya itu merupakan ciri khas orang Tengger, Mbak, pakai iya. Sarung itu. Pakai sarung ini ciri khas orang Tengger memangnya. Memang titipan daripada leluhur itu dah. Pelestarian budaya, Bang. Iya, pelestarian budaya ya. Dan lagi pakai udeng itu kalau pas-pas ada acara itu pakai udeng. Yang mana, Mbak? Yang ini udeng. Nah, ini udeng. Iya. Ket kepala namanya. Tapi udeng adalah lambang daripada kejujuran orang Tengger gitu. Sebentar, Mandi ya. Saya ambilkan sarung supaya menjadi ciri khas orang Tengger sama udengnya ya. Iya, iya. Nggih, Mbak. Matur nuwun, Mbak. Iya, nggih. Mau pakai sarung ya? Oh nggih, enggak apa-apa, Mbak. Coba dulu jaketnya. Nggih, iya. Supaya menjadi ciri khas orang Tengger. Nggih. Ini saya pakai. Ini seperti ini contohnya orang Tengger. Mau ke ladang juga seperti ini. Oh, seperti ini, Mbak. Iya, malam-malam juga seperti ini. Apa? Tadi sudah saya sebutkan tadi tameng daripada kedinginan. Nah, itu aja. Lagi mau cuma pakai cuma dekat ini, Pak. Iya. Cuma dekat ini. Iya.
Sekarang pakai udang ya. Nggih. Supaya jadi dikasih seorang tengger ya. Nggih, nggih, Pak. Monggo, Pak. Tolong ini pegang ya. Oh, ah, ini pegang ya. Cimnya ya. Cuma ya. Ah. Ah, sip. Dah lepas. Ah, sudah lepas. Ah, dah. Oh iya Mbah. Iya. Saya kemarin bersama anak Mbah. Iya. Itu diajak keliling Mbah. Oh gitu. Iya, kebetulan ada kesempatan saya diajak untuk berkeliling. Iya. Di Desa Wanokitri. Mm-hmm. Sama anak Mbah. Iya, dan iya. Cewek itu Mbah. Iya, iya. Dan saya keliling di kebun itu bertemu dengan seorang gadis Mbah. Oh gitu. Cantik sekali. Iya. Ingin saya untuk meminangnya Mbah. Iya. Nah, itu bagaimana Mbah? Jika saya nanti tertarik dan saya ingin menikah dengannya, iya. Apakah saya untuk mengikuti tradisi yang ada di sini, Mbah? Ya, bagaimana memangnya Mbah? Harus seperti itu, Mas. Karena apa? Adat orang Wanokitri ini memangnya adat Jawanya, nah itu tidak mau ketinggalan. Jadi pertama itu akad nikah dulu, baru bisa kumpul. Kalau tidak, kalau belum nikah, tidak boleh kumpul. Karena apa? Dikatakan orang dulu itu dikatakan kumpul kebun namanya. Jadi kalau sudah nikah acara dulu adat sini baru boleh ke rumahnya. Maksudnya itu kumpul sudah. Itu Mas. Oh, jadi itu. Kalau belum nikah, belum acara tidak boleh. Hmm. Tapi kalau tonangan bisa kita aja. Kenal-kenalan bisa lah. Apa itu prosesi dari nikahan itu apa aja, Pak? Yang saya siapkan nanti saya bilang ke Bapak, Pak. Iya, ya ada apa namanya, ada pekawin, ada sri kawin, dan ada saji untuk akad nikahnya. Pekawin itu apa, Mbak? Uang namanya. Oh, pekawin itu uang. Uang. Mahar, Mbak. Iya. Ada yang pekawin, ada yang sri kawin. Kalau yang sri kawin kalau yang sri kawin itu nanti dikasihkan yang perempuan, tapi kalau pekawin itu peralatan daripada doanya Pak Dukun. Oh, gitu. Tuh, ya. Yang terakhir tadi apa yang nomor 3, Mbak? Sajanya untuk saji. Oh, sajinya untuk ya, ada luhur, Mbak. Ada jenang abang, jenang bote, suka golong kabuli, dan pisang ayu, namanya beras pitrah, dan tamping. Itu pamit apa? Dengan Dayang Banyu, namanya yang bersor di Desa Wanokitri ini. Gitu loh, Mas. Jadi panjang prosesnya? Panjang, Mas. Ya. Jadi nanti kalau bilang dengan bapaknya, nanti Mbak Derjo nanti, monggo, seperti itu tadi ya. Gih, peralatan ini Pak, ada pekawin, ada sri kawin, ada sajen senang abang senang bote, suka golong kabuli, beras pitrah gedang ayu, dan tamping katanya. Dengan saya bilangin Mbah Dukun gitu aja ya. Gih, ya, jadi nanti Mbah yang apa yang mimpin ya, proses itu, yang mengukuhkan, maksudnya saya harus saya yang mengukuhkan. Gih, ya itu loh ya. Ya, kalau orang sini ya saya ini khususnya pelaku pacarannya. Sebagai apa, Mbak? Dukun adatnya. Dukun adat. Iya, dukun adatnya. Iya. Kulo mau istirahat dulu, Mbak. Oh, iya, monggo. Oke. Monggo. Matur nuwun, Bang. Jangan ditinggalin jaketnya ya. Jangan ya. Ayo, iya. Misi. Misi, Bu. Nggih. Dengan Mas siapa ya? Ada perlu apa kemari? Saya Andi, Bu, dari Solo. Tujuan saya kemari ingin bertemu dengan Roro. Oh, ingin bertemu dengan putri saya. Iya. Sebentar ya, saya panggilkan. Nggih, Bu. Roro.
Jadi begini Ro, tujuan saya kemari adalah untuk menjadikan kamu sebagai pendampingku. Kebetulan di sini juga ada ibu. Kalau menurut ibu bagaimana bu, kalau Roro nanti menjadi pendamping saya? Kalau saya sih terserah Roro ya. Bagaimana Ro? Gimana Ro? Saya sangat senang sekali, Bu. Akhirnya Roro juga bisa menerima lamaran dari saya. Saya mohon pamit dulu, Bu. Satu bulan lagi saya akan kesini lagi bersama dengan orang tua saya yang ada di Solo. Terima kasih sebelumnya, Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya. Nggih. Monggo. Roro. Apakah kamu yakin akan menikah dengan pria tadi? Iya, Bu. Apakah kamu juga mencintai dia? Iya, Bu. Ya sudah, kalau kamu sudah yakin, Ibu merestui kalian berdua. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama, Roro. Ketika cinta telah pergi, semuanya tak lagi bermakna. Identitas tinggallah cerita, kapasitas hilang percuma. Matahari telah tenggelam, digantikan bulan dan bintang. Tinggallah nyanyian-nyanyian malam, kesaksian pada semesta. Tinggallah nyanyian-nyanyian malam, kesaksian pada semesta.